إن الحمد <سؤال> لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا في سورة آل إمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد دخل الجنة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضالة في النار Ikhwan fiddin a'azani a'azakum Allah. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Setelah kita bersaksi, tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah. Kecuali Allah Jalla wa'ala. Konsekuensi daripada itu semua. Kita harus bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah hamba Allah dan utusan Allah Jalla wa'ala. Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasul Konsekuensi dari mengucapkan syahada anna muhammadan rasulullah Ada lima hal yang harus kita ikuti Yang pertama adalah mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kita kepada kedua orang tua kita, melebihi cintanya kita kepada anak-anak kita melebihi cintanya kita kepada istri kita atau pasangan kita. Dalam satu hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi Min walidihi wa waladihi wa nasi Tidaklah dianggap sempurna iman salah seorang dari kalian ini sampai kalian tersebut menjadikan aku lebih dia cintai ketimbang orang tuanya. Kita cinta kepada ayah bunda kita, tapi Nabi Muhammad wasallam lebih kita cintai. Kita cinta kepada anak-anak kita. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kita cintai. Kita cinta kepada istri kita. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kita cintai. Makanya Rasulullah mengatakan, tidaklah sempurna iman salah seorang dari kita ini sampai menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai ketimbang orang tuanya, ketimbang anaknya, ketimbang siapapun manusianya. Bahkan demi Allah, kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi cintanya kita kepada diri kita sendiri. Umar Khattab radhiyallahu an pernah datang kepada Rasulullah Sallallahu dan menyatakan cintanya di hadapan Nabi Wasallam. Wallahi ya Rasulullah, la anta ahabu ilayya min kulli shayin illa min nafsi. Demi Allah, wahai Rasulullah, Sesungguhnya engkau ini lebih aku cintai. Ketimbang siapapun makhluknya, ketimbang siapapun manusianya. Tapi cintanya aku kepada antum ya Rasulullah. Tentunya setelah cintanya aku kepada diriku sendiri. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La ya Umar, tidak demikian cintanya engkau kepadaku. Walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsika." Demi jiwaku yang berada di tangan Allah Jalla wa'ala Tangannya Allah Jalla wa'ala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla Jalal Demi Allah Sesungguhnya kecintaan engkau tersebut tidaklah dianggap benar Sampai engkau mencintai aku melebihi cintanya engkau kepada diriku sendiri Kata Umar bin Khattab Fa innahul an Wallahi la anta Ahabbu ilayya min nafsi." Demi Allah, sekarang ini ya Rasulullah, aku ini lebih mencintai engkau ketimbang diriku sendiri. Faqal Nabi SAW al-an ya Umar. Sekarang baru dianggap benar kecintaan engkau kepada diriku. Subhanallah. Tentunya kecintaan kita kepada Rasulullah SAW setelah cintanya kita kepada Allah Jalla wa kepada Allah cinta yang utama dan pertama kemudian kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kemudian yang kedua, benarnya kesaksian kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita sanggup taatuh mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun perintah Nabi sallallahu siap untuk kita laksanakan. Apapun larangan Rasul sallam siap untuk kita tinggalkan. Allahu jalla wa ala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat yang ketujuh. Wamaat aku mukasul fakhudhu wama nahakum anhufantahu apapun yang datang dari Rasul Sallam ambillah apapun yang diperintahkan oleh Rasul Sallam laksanakanlah apapun yang dilarang oleh Rasul Sallam tinggalkanlah Wallahi jamaah jumah yang dimuliakan oleh Allah celled wa cintanya kita kepada Allahu celled wa tidaklah dianggap benar sampai kita sanggup untuk taat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 31, Allah Jalla wa'ala menyatakan, Qul, in kuntum Allah, wa lakum dhunubakum, Katakanlah Nabi Muhammad kepada mereka itu, Orang-orang yang mengaku diri cinta kepada Allah Jalla wa Sesungguhnya kecintaan mereka tersebut tidaklah dianggap benar. Sampai mereka tersebut sanggup untuk taat kepada engkau. Sanggup untuk mengikuti ajaran-ajaran engkau. Ketika di antara kita ini sanggup untuk taat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika kita tersebut sanggup untuk mengikuti ajaran Nabi SAW. Maka dua hal yang kita dapatkan. Yang pertama kecintaan yang datang dari Allah Jalla wa'ala. Yuhbibkum Allah. Subhanallah, kita sholat dari takbiratul ihram sampai salam mengikuti ajaran Nabi SAW sebagai wujud taat kepada Nabi Muhammad SAW. Disitulah kecintaan yang kita dapatkan dari Allah Jalla wa'ala. Nabi Rasulullah SAW mengatakan, A'ful liha, wajazus sawarib, panjangkan jenggot, tupil tipiskan kumis. Ketika kita sanggup untuk memanjangkan jenggot kita dan menipiskan kumis kita dalam rangka untuk taat kepada Nabi Muhammad SAW, dalam rangka untuk mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW, dua hal yang kita dapatkan. Kecintaan dari Allah Jalla wa'ala. Dan dipastikan, ya firlakum Allah Jalla wa ala mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan demi Allah. Setiap umat ini, siapapun dia, laki ataupun perempuan, kata Nabi, pasti masuk surga. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an jannah illa Setiap umatku siapapun dia, laki ataupun perempuan, pasti masuk surga. Kecuali yang menolak untuk masuk surga. Para sahabat ridwan Allah ajmain heran dan kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah, wa man ya'ba, apa ada manusia yang menolak untuk masuk surga? Apa ada manusia yang enggan untuk masuk surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW kemudian menjawab, man atau anida halal jannah, asani Orang yang siap taat kepadaku apapun perintahku, dia laksanakan. Apapun larangannya Rasulullah sallam, siap untuk dia tinggalkan, pasti masuk surga. Tapi sebaliknya, perintahnya Rasulullah sallam tidak pernah dia laksanakan. Larangannya Rasulullah sallam malah dia langgar, berarti sama saja dia tersebut menolak dan enggan untuk masuk surga. Subhanallah jamaah yang dimuliakan oleh Allah wa'ala ada seorang perempuan namanya Umul Fida seorang perempuan yang solehah ta'iah sangat taat kepada Allah taala, khanitah sangat bertakwa tapi namanya manusia ada kelemahan yang beliau dapatkan dalam diri beliau. Ternyata beliau masih suka kerok alis dan potong bulu mata. Ketemu dengan sahabatnya mulia Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an. Ditegur oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Ya Umal Fida, apa yang anti lakukan ini dengan mengerok alis, memotong bulu mata, melunah, dikutuk dan dilaknat oleh Allah Jalla wa'ala. Umar Fida enggak terima. Dia mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, Ya Aba Abdurrahman, Ya Abdullah bin Mas'ud, Anak kari'ah, Aku orang yang suka membaca Al-Quranul Karim. Aku hatamkan dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Wallahi demi Allah. Aku tidak pernah mendapatkan barang satu ayat pun yang melarang aku untuk melakukan mengerok alis dan memotong bulu mata. hak mana ayatnya? Di surah yang mana? Fakala Abdul bin Mas'ud mengatakan ada dalam Al-Quran. Termaktub dalam surah Al-Hashar ayat yang ketujuh. Wa ma'ataakumur rasul fakhuduh anhu tahu. Apapun yang datang dari Rasulullah SAW, ambillah. Dan apapun yang dilarang oleh Rasulullah SAW, tinggalkanlah. Termasuk yang dilarang oleh Nabi, bahkan dikutuk oleh Nabi Muhammad SAW, adalah mengerok alis dan memotong bulu mata. Seketika Umul Fida mengatakan, Tub -tub Aku bertobat kepada Allah Jalla Dikarenakan ketidaktahuanku akan haramnya mengerok alis dan memotong bulu mata. Allahu Akbar. Yang ketiga, benarnya kesaksian kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita sanggup tasdiqu bima akhbar membenarkan, mempercayai, mengimani info dan kabarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun infonya, apapun kabarnya, jika itu datang dari Nabi Muhammad SAW, wajib untuk kita percayai wajib untuk kita benarkan, wajib untuk kita imani. Bukankah Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam surah An-Najam ayat 3 dan 4 وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا Tidaklah Rasulullah SAW itu menghabarkan, menginfokan, memerintahkan, melarang, menghalalkan, mengharamkan kecuali wahyu yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wasallam Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Cukuplah dalam masalah yang ketiga ini. Seorang Abdullah bin Abi Qahafah. Yang sering dipanggil dengan panggilan Abu Bakar As-Siddiq. Menjadi contoh dan suri tauladan kita dalam masalah ini. Membenarkan, mempercayai, mengimani info dan kabarnya dari Nabi Muhammad SAW. Ketika terjadi Isra Mi'rat. Wallahi demi Allah. Kalau sekiranya kita ditakdirkan oleh Allah Huwaela hidup di zaman pada saat terjadi isra mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, kita tidak tahu. Wallahu a'lam, hanya Allah yang maha mengetahui. Apakah kita ini satu barisan dengan Nabi Muhammad SAW, ataukah jangan-jangan satu barisan dengan Amr bin Hisham dengan Abu Jahal? Itu yang terjadi pada saat itu ketika terjadi Isra dan Mi'raj dan mereka kaum kafir Quraisy berbondong-bondong datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abdullah bin Abi Qahafah. Nama asli daripada Abu Bakar As-Siddiq. Kamu sudah dengar bualannya Muhammad apa hari ini? Hei, kata Abu Bakar. Hati-hati ngomongnya kalian ini. Kenapa dengan Nabi Muhammad SAW? Ya Abdullah bin Abi Qahafah. Sahib ente itu. Barusan saja mengatakan kepada kami Tadi malam Baru datang dari Baitul Maqdis Dengan waktu satu malam Kemudian menuju Allah Jalla wa ala yang berada di langit Dari Makkah menuju Baitul Maqdis yang ada di Palestina Itu dalam waktu satu malam Padahal kami paham dan mengerti perjalanan dari kota suci Makkah menuju Baitul Maqdis yang ada di Palestina berpekan-pekan, berminggu-minggu, Muhammad cuma mengatakan satu salam saja. hal yang mustahil, impossible, gak masuk di akal pikiran kami. Majnun, gila ini Muhammad ngomong seperti itu. Apa jawab Abu Bakar As Siddiq? Wallahi, wallahi. Ida dakal kaul min Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa ana awal mu'minun bihi. Jika itu omongan datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku orang yang pertama kali yang membenarkan. Aku yang pertama kali mengimani. Aku yang pertama kali mempercayainya. Tapi jika semua itu cuma iftira, cuma bualan kalian untuk memfitnah Nabi Muhammad SAW, sungguh kalian ini zalim. jamaah jemaah yang muliakan oleh Allah bagaimana dengan kita? Kadang ketika disodohkan satu hadis Nabi SAW, sahih adanya dari Nabi Muhammad, benar dari Nabi Muhammad, Kadang kita mengatakan, nggak masuk akal kami. nggak sesuai dengan hawa nafsu kami. Waliyahdubillah. Di mana posisi iman kita kepada Nabi Muhammad SAW? Di mana kepercayaan kita dengan Nabi Muhammad SAW? Di mana kita membenarkan Nabi Muhammad SAW? Wallahi, kalau seandainya kita masih seperti itu, menerka-nerka jawaban dengan pikiran kita berkaitan dengan ini hadis sahih atau tidak sahih, berarti diragukan tentang keimanan kita كبرنا محمد صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد ورسول جماعة جماعة يعني كان لله جل وعلا يعني كأمبا Benarnya kesaksian kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ketika kita sanggup تحكيمه mengambil hukum dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan hukum din agama ini yang bersumberkan dari ajaran Quran dan Sunnah wajib kiranya untuk kita laksanakan. Allahu jalla wa ala berfirman di dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 65. Fala wa la demi Allah demi Tuhan kalian mereka itu semua tidaklah sempurna imannya hatta yuhakimuka fima sampai mereka tersebut mengambil hukum dari engkau wahai Muhammad mereka tersebut menetapkan hukum yang engkau telah tetapkan dan ketika mengambil hukum dari engkau tersebut ya tidak ada perasaan yang keenak di hati totalitas untuk menerima hukum dari Nabi Muhammad SAW wa yusallimu taslima asbabun nuzul dari ayat ini tidak lain ada dua orang sahabat yang bertikai tentang masalah dunia. Akhirnya mereka berdua datang kepada Rasulullah SAW, Meminta hukum dari Nabi Muhammad s.a.w. Kemudian dihukumi oleh Nabi Muhammad s.a.w. Dengan hukum yang tentunya yang datang dari Allah s.w.t. Dari dua sahabat ini ada yang merasa tidak enak di hatinya. Ketika Nabi Muhammad s.a.w. menerapkan hukum yang seperti itu. Turunlah ayat ini yang mengatakan tidak sempurna iman mereka tersebut sampai mereka itu menetapkan hukum yang telah engkau tetapkan wahai Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah wa ala, cukuplah bagi kita di dalam masalah berhukum dengan hukum yang Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh kita dan suri dan kita imam yang empat Imam Abu Hanifah Imam Malik Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad Imam Abu Hanifah mengatakan la yahillu li ahadin an ya'khudha min akhwalina illa an ya'rifa min ayna haram tidak halal buat kalian untuk mengambil patwa-patwa kami untuk mengambil pendapat-pendapat kami kecuali kalian tahu dari mana kami mengambilnya apakah bersumberkan dari ajaran Quran dan Sunnah atau jangan-jangan cuma hawa nafsu kami saja tapi jika kalian tahu kami menghukumi itu, memberikan patwa tersebut bersumberkan dari ajaran Quran dan Sunnah, silahkan ambil. Tapi ketika bertentangan dengan ajaran Quran dan Sunnah, tolong ditinggalkan. Haram kalian untuk mengambilnya. Begitupun juga Imam Malik rahimahullah rahmatan wasya ketika khutbah Jum'ah menyampaikan satu ucapan yang sangat luar biasa. Kullu qawlin yu'khadu wa yurad. Illa Setiap pendapat, setiap pemikiran, setiap patwa bisa diterima, bisa juga ditolak. Ketika patwa dan pendapat itu bertentangan dengan ajaran Quran dan Nabi Muhammad SAW, pastikan ditolak. Ketika sifatnya tersebut, ya sesuai dengan ajaran Quran dan Sunnah, pastikan diterima. Terutama yang datang dari Al-Quran, terutama yang datang dari hadis Nabi Sallallahu Sambil menunjuk kuburan Nabi Sallallahu Setiap pendapat, setiap patwa, siapapun yang berpatwa, ustadz siapapun, kiai siapapun. Kalau sekiranya ada patwanya yang bertentangan dengan ajaran Quran dan Sunnah, ditolak. Setiap pemikiran, setiap patwa bisa diterima, bisa ditolak. Kecuali yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Imam Malik termasuk Imam kita, Imam Syafi'i, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Mengajarkan apa kepada kita? Kata beliau, kullu aku fiha bi sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam. anha hayati Setiap masalah agama yang aku pernah berpatwa di dalamnya, yang aku pernah berpendapat di dalamnya, eh ternyata fatwa dan pendapatku itu bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Aku pastikan ketika aku hidup sekarang ini, tolong tinggalkan fatwa dan pendapatku. Atau nanti ketika aku meninggal dunia, ternyata fatwaku ada yang kalian dapatkan bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Pastikan tinggalkan, jangan ikuti fatwaku. Itu Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasiah. Bagaimana dengan kita yang selalu mengatakan Anak syafi'iyah, anak pengikut imam syafi'i, tolong ikuti juga bagaimana ras beliau bersikap ketika mengambil hukum dari hukum rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk imam ahmad bin Hanbal mengucapkan hal yang sama. Benarnya kesaksian kita kepada nabi muhammad sallallahu ketika kita sanggup untuk mengambil hukum dari hukum nabi kita muhammad SAW Yang kelima yang terakhir. Benarnya kesaksian kita kepada Rasulullah SAW ketika ibadah di masyarakat. Beribadahnya kita, beramalnya kita, sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Jamaah. Jamaah Jum'ah yang diberikan oleh Allah waala Bukankah kita bersaksi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sempurna? Tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurangi. Itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat hajatul wadah. Haji yang pertama buat beliau sekaligus haji yang terakhir. 81 hari setelah wukuf di Arafah, beliau mangkat, beliau meninggal dunia. Menunjukkan bahwasannya sempurnanya beliau menyampaikan syariat ini kepada umat ini. Rasulullah ketika khotbah Arafah, mengatakan kepada para sahabat Ridwan Allah Ajma'in yang ikut berhaji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah masalah ini sudah aku ajarkan kepada kalian? Sekempak para sahabat menjawab, Bala ya Rasulullah, sudah antum sampaikan. Apakah aku sudah menerangkan tentang hak suami yang wajib dilaksanakan oleh istri atau sebaliknya hak istri yang wajib dilaksanakan oleh suami? Sudah ya Rasulullah. Sudah semuanya ya Rasulullah. Sampai Rasulullah menunjuk ke atas langit. Allahumma syad. Allahumma syad. Ya Allah. Saksikan. Saksikan. Pada hari ini apa yang engkau telah amanahkan kepadaku, aku, telah sampaikan semua ini kepada umat ini. Tidak ada satupun yang aku tutup-tutupi. Tidak ada satupun yang aku tidak ajarkan kepada umat ini. Kemudian turunlah ayat yang termaktub dalam surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa radhitu al-islam pada hari itu tepatnya di hari Jumat pada saat Rasulullah wukuf di Arafah itulah ayat ini mengatakan sempurna Islam yang telah diajarkan oleh Nabi SAW dan Allah ridha Islam ini kita anut dan subhanallah Allah telah sempurnakan nikmat iman dan Islam untuk kita arti sempurna tidak perlu untuk ditambah dan tidak perlu untuk dikurangi makanya kata Imam Malik rahimahullah rahmatan wasi'ah malam yakuni syaih di zamanin Nabi SAW lam yakuni sesuatu yang tidak ada ajarannya di zaman Nabi Muhammad dan tidak ada ajaran itu di zaman para sahabat Ridwan tidak pantas tidak pantas itu ajaran untuk diada-adakan di zaman sekarang ini kata Imam Malik melanjutkan maniftada abid'atan faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hona hadir risalah. Barang siapa yang membuat hal baru dalam masalah beragama. Barang siapa yang membuat hal baru dalam masalah beragama. Dan dia menganggap apa yang dia bikin tersebut sesuatu yang baik. Maka sama saja dia menuduh Nabi Muhammad SAW. Berkhianat terhadap risalahnya Allah Jalla wa Rasulullah mengatakan di setiap khutbahnya. Khairul huda, huda Muhammad SAW sebagus-bagusnya petunjuk, sebagus-bagusnya pembimbingan, pengajaran dari Nabi Muhammad SAW. Seharusnya kita yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW merasa puas dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita membuat hal yang baru dalam masalah beragama, berarti kita enggak merasa puas dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sama saja kita ini menuduh Nabi Muhammad berkhianat terhadap risalahnya Allah Jalla wa dalam posisi kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi maaf maaf, ketika Rasulullah memerintahkan, dia tidak pernah mau untuk melaksanakan. Satu sisi kita mengakarkan kita sangat cinta dengan Rasulullah SAW. Tapi dalam sisi yang lain, larangan yang Rasulullah SAW tetap dilanggar. Dalam sisi yang lain, Rasulullah SAW telah mengajarkan seluruh amal ibadah. Tapi kita kadang tidak merasa puas dengan apa yang telah ditentukan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di mana kesaksian kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam? Di mana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya cinta itu harus dibuktikan ketika dia memerintahkan laksanakan, ketika dia melarang tinggalkan. Itu cinta namanya. Ketika beribadah sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Dengan lima hal ini selalu cinta kepada Rasulullah. Cinta itu dibuktikan dengan ikut dan taat kepada Rasulullah. SAW. Membenarkan info dan kabar dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian berhukum dengan hukum Rasulullah SAW. Dan pastikan beribadahnya kita. Sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi SAW. Solatnya kita, puasanya kita, zakatnya kita, hajinya kita, umrahnya kita. Sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Puas, puas dengan ajaran Rasulullah SAW. Kalau hanya membikin bikin lagi, terus membuat-buat hal yang baru dan beramal, berarti dia tersebut tidak puas dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita menjadi hamba Allah Jalla wa yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu taat kepada Rasulullah SAW. Semoga cinta kita yang seperti ini dengan bukti melaksanakan perintah Rasulullah SAW dan meninggalkan larangan-larangan Rasulullah SAW. Dan beribadahnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengenali kita. Hingga memberikan syafaat untuk kita. Hingga kita masuk surga tanpa hisap. Lewat pintu babul iman yang ada dalam jannah dan surganya Allah SWT. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita. Hingga kita mudah untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kita mudah untuk menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار وتوفنا مع الابرار وتوفنا مع الابرار, وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا السجاره اللهم اغفر لنا ولازواجنا ولاولادنا ولذريتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم الاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا خالي الحاجات اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله يا رحمن Ya, rahim, tunjukkanlah kepada kami ini yang hak itu hak, yang benar itu benar, dan berikanlah petunjukmu dan bimbinganmu, ya Allah, kepada kami agar kami mudah untuk melaksanakan kebenaran dan hak tersebut. Ya Allah, ya rahman, ya rahim, tunjukkanlah kepada kami ini yang batil itu batil, yang salah itu salah, dan berikanlah petunjukmu dan bimbinganmu, ya Allah, kepada kami.

ونخشى عذابك إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ بِالْجِدِّ مُلْحِقٍ وصلى على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله مبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقم الصلاة